Tiga tahun kita turun padang untuk berkhidmat untuk rakyat Batu. Oleh itu, pada hari ini pelantikan itu bukanlah satu permulaan saja kerana kita sudah lama kita turun padang untuk berkhidmat untuk rakyat untuk Batu. Memang semasa kita turun padang, kita mendapatkan sambutan yang baik daripada rakyat dan ada negatif-negatif feedback bagi Tian Chua itu. Bolehlah kita beryakin pada PRU yang kita 13 ini kita akan merampas balik PA115 Batu.